Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada BH Online bertajuk Anwar intai Johor pada PRU 15. Berita penuh Keluang, Presiden PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak menafikan atau beliau tidak juga mengiyakan ura-ura yang beliau sedang mengintai kerusi parlimen di negeri ini pada pilihan raya umum akan datang. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata masih terlalu awal untuk membuat keputusan mengenainya. Katanya, iyakah? Di mana? Simpang Renggam, dia Dr. Mazli Malik tidak bagi. Tetapi seperti mana biasa, ini terlalu awal katanya. Tambahnya lagi, mereka baca nampak sebab saya datang ke sini di Keluang dan Simpang Renggam. Saya tidak kata tidak, tetapi saya tak tahu katanya ketika ditemui selepas program jelajah presiden di sini hari ini. Terdahulu Anwar menerima borang keahlian PKR daripada Masli Malik dan 500 ahli baru ke dalam cabang Simpang Renggam di Dewan JKKK Kampung Baru Macam. Sebelum ini timbul ura-ura, ketua pembangkang itu mungkin bertanding di Batu Pahat, Teberau atau Segemat yang kini disandang oleh wakil rakyat PKR yang melompat ke parti lain. Mengulas penyertaan Masli ke dalam PKR, Anwar berkata kemasukan ahli parlimen Simpang Renggam itu memberi suntikan yang baru serta bermakna kepada parti itu. Beliau mewakili golongan barisan golongan muda yang boleh memperkuatkan lagi kedudukan parti katanya. Ditanya adakah ia memberi bayangan yang awal bahawa Masli akan mempertahankan kerusi Simpang Renggam di bawah tiket PKR, Anwar berkata perbincangan ke arah itu akan dilakukan selepas ini. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.